Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6, kembali lagi bersama Miss Fitri di pembelajaran tematik. Hari ini kita masih belajar di tematik tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Muatan pelajaran, PPKN dan SBDP. Teman-teman kelas 6, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat ya belajar dari rumah. Sekarang disiapkan dulu buku tematik tema 4 dan alat tulisnya. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Kita masuk di pembelajaran yang pertama, yaitu PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sikap positif terhadap keberagaman kegiatan ekonomi. Sikap positif terhadap keberagaman ekonomi dapat kita wujudkan dengan saling menghormati dan menghargai. Masyarakat yang memiliki kegiatan ekonomi yang sama harus bersaing secara sehat, saling menghormati, dan tentunya saling menghargai. Sikap positif dapat ditunjukkan dengan yang pertama, bangga menggunakan barang buatan dalam negeri. Yang kedua, membeli buah dalam negeri. Dan yang ketiga, berbelanja di pasar tradisional. Menggunakan barang buatan dalam negeri dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga mendorong pelaksanaan pembangunan nasional secara cepat. Sebagai warga negara, kita harus bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Penggunaan barang buatan Indonesia dapat mendukung pembangunan nasional karena ikut menyejahterakan para produsen dan pegawainya. Penggunaan barang buatan Indonesia juga dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa karena para produsen merasa dihargai karyanya. Kita sebagai warga negara harus mencintai tanah air dengan segenap hati. Cinta terhadap tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai tindakan, seperti ikut mencintai barang buatan Indonesia. Yuk cintai produk lokal. Jika kita mencintai barang buatan Indonesia, tentunya kita akan merasa bangga saat menggunakan barang tersebut. Kita masuk di pelajaran yang kedua, yaitu SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai brosur. Ya, apa itu brosur, kemudian ciri-ciri brosur. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan tentang syarat brosur yang baik. Yang pertama, judul yang terdapat di dalam brosur berukuran besar dan mudah terbaca oleh pembaca. Kemudian yang kedua, tulisan di dalam brosur jelas dan mudah terbaca oleh pembaca. Dan yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam menyampaikan informasi mudah dipahami dan diingat. Yang keempat, gambar yang ada di dalam brosur berkaitan dengan isi atau topik brosur. Dan yang kelima, ketepatan pemilihan warna antara warna dasar brosur dengan warna tulisan. Nah, itu dia teman-teman, syarat brosur yang baik mencakup 5 syarat. Sekarang coba teman-teman perhatikan contoh brosur yang sudah Miss berikan di sana. Ya, yang pertama, brosur ini merupakan brosur untuk mempromosikan buku berseri Lembar Kreasi. Ya, sesuai judulnya ya teman-teman. Kemudian, yang kedua, brosur juga menyajikan harga dari buku yang ditawarkan.
Dan yang ketiga, brosur ini berisi tentang keunggulan dari buku berseri lembar kreasi. Nah, kira-kira contoh brosur ini apakah sudah mencakup syarat dari brosur yang baik, teman-teman? Ya, hari ini kita akan belajar membuat brosur. Brosur adalah salah satu bentuk reklame yang berisi informasi-informasi tentang produk atau himbauan tertentu. Brosur memuat tulisan dan gambar yang disusun secara menarik, sehingga pesan-pesan yang ada pada brosur dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca. Nah, di sini Miss mempunyai beberapa contoh dari brosur yang menarik, tetapi mudah untuk dibuat serta dipahami oleh pembacanya. Ya, kira-kira teman-teman sudah terpikirkan belum akan membuat brosur seperti apa ya? Dan apa temanya ya? Nah, itu dia yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, tugas untuk teman-teman kelas 6 hari ini ialah membuat brosur dengan karangan sendiri. Ya, buat dan warnai semenarik mungkin dengan kreasi teman-teman masing-masing ya. Boleh menggunakan kertas HVS atau di buku gambar. Buat semenarik mungkin ya. Nah, untuk tugas ini dikumpulkan paling lambat hari Sabtu 7 November 2020. Semangat teman-teman! Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini mudah difahami ya teman-teman. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah menyimak video pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Miss akhiri ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.